jika kita mau menggunakan apar, ininya kan ada biasanya pakai timah. Ditarik langsung juga bisa biasanya. Cuma kalau ini harus dibuka dulu. Nanti setelah dibuka, ininya dilepas. Di apa ya? Ampernya coba. Dites dulu. Ditek dulu. Ampernya lihat. Oh ya, di terus nanti kita ke amper. Tanggal kelulusannya ada di sini. Terus lihat di sini ampernya yang merah apa yang hijau jarumnya. Kalau hijau selalu layak pakai. Kalau hijau selalu layak pakai. Kalau merah terlalu warsa gitu. Nanti cek ini. Selangnya dicek. Takutnya rusak. Digigit tikus apa? Lanjut tuh. Terus ditepuk. Dicoba ditepuk. Nanti pas penggunaan kita lihat arah angin, jangan sampai melawan arah angin. Dan cara menggunakannya dari bawah dulu, nanti baru ke atasnya. Didinginkan dulu dasarnya. Ya. Itu sekian, Pak. Selesai dipakai, cara naruhnya gimana? Selesai dipakai di sini aja. Ditudurin ya. Masih ada? Api-api masih bisa digunakan. Coba dulu. Mantap tuh, mantap kali. Arah angin. Sarana lo batu. Habis. Digoyang. Goyang baru banyak ya. Itunya selangnya, kiri kanan. Di swing. Habis, Pak. Habis. Iya. Oh. Tempat kecil. Biar agak terbakar dulu. Oh. Kira ini pasep. Pasep. Iya. Siap. Tuh. Pertama kali kita cek apar. Kemungkinan udah habis atau kadaluarsa. Ini cuma ada yang hijau masih ada ya. Kemudian kita cabut ininya, petasinya ini. Kemudian kita buka, periksa karet untuk gasnya ataupun serbuknya. Takut ada tersumbat atau tidak. Ternyata aman untuk dipergunakan. Kemudian kita angkat, kita arahkan ke arah angin, demikian. Seperti begini, Pak. Kita arah angin, siap. Alhamdulillah, aman. Siap untuk seperti itu, demikian. Rekan-rekan, aman. Untuk dipergunakan sudah selesai, kita ini taruh apar seperti demikian. Terima kasih, Pak.
Ini untuk satu pemakaian. Ini habis kita yang baru, Pak. Demikian instruksi. Demikian untuk pencahayaan apar hari ini. Demikian lagi, ya, Pak.